Tapi rumah di sini enak, Pak. Pemandangannya bagus di sana. Ya, enak. Yang beli cuman garam sama beras, minyak. Iya. Yes. Sayuran enggak pernah beli. Iya, enggak pernah beli ya? Malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah, teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan mengajak teman-teman untuk belusukan ke perkampungan di sekitar Jawa Tengah dan Jogja ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belusukan ke Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Nah, tempat saya berdiri ini saya belum tahu nama kampungnya apa, tapi yang jelas tempatnya sangat indah ya. Terlihat di sebelah sana itu ada Gunung Sumbing dan juga perumahan di sekitar sawah yang sangat asri ya. Nah, bagaimana kondisi selengkapnya? Pokoknya yang penting ikutin terus ya. Nah, teman-teman, barusan saya sudah bertanya ke salah satu warga di sini ya. Jadi dusun ini masuk ke Dusun Karanglo, Desa Kalegen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Tapi informasinya juga campur ya. Ada sebagian yang ikut Dusun Kalegen juga, Kelurahan Kalegen, sedangkan sebagian juga ikut Dusun Karanglo, Kelurahan Kalegen. Nah, tadi saya tanya ke ibu yang sedang menyapu itu ya. Suan nggak, Bu? Ya. Wah, ini ada kucing yang sangat gemoy dan lucu. Halo. Kucingnya mantap nih, udah gede, bersih ya. Ini jenis kucing. Kemarin saya coba lepas pas itu. Oh, nggih. Walah, kena motor. Tahu, oh, pincang toh. Wah, deket jalan sih ya. Ini jenis kucing apa nih, Bu? Ya? Kucing apa nih? Sepertinya Angora. Soalnya saya enggak tahu. Tapi gemoy, aduh, aduh. Sudah, Bu. Ya. Baik, teman-teman, kita coba belusukan ke Kampung Karanglo ini ya. Suasananya adem sekali karena memang dari pagi itu sama sekali nggak panas ya. Tadi saya juga mau berangkat pagi masih agak PW, jadi ini sudah siang, sekitar jam 9 siang, 9 pagi lah. Thank you.
Nah, ini tanaman tomat. Ini sawahnya baru saja ditanamin ya, baru saja ditanam. Nah, kalau yang bukit-bukit sebelah sana itu udah masuk Indusari, sepertinya. Kecamatan Indusari. Nah, di sana itu Gunung Merapi Merbabu, terus kemudian ada Andong, Silomoyo. Mas, panen apa? Sabar. Cukup, Pak. Sabar. Nggih niki. Ah, kendeli, Pak. Nggih. Klanarin, Pak, kali Pasinten. Munjairi. Dipun? Munjairi. Munjairi. Oh, nggih. Saking dusun pundi, Pak? Sekarang lo, dalamnya siapa putih? Oh, ini apa? Ngadep. Oh, niku. Gen masjid niku masih karang lo juga? Iya. Oh, nggih. Okay. Karang lo, Kalegen Bandungan nggih. Oh, nggih. Niki nembe napa niki, Pak? Nyemprot. Oh, nyemprot. Oh, niki nggih, apa? Tanaman cabe kali tomat iki. Nggih, kok pecah nih ya, air. Kebanyakan air napa? Iya, Pak. Oh, nggih niki malah njuk. Kemarin habis rada jarang hujan, sekarang terus iya. Mulai udan malah iki. Nggih, mboten tentu ya sing iki. Ha nggih. Ha nggih, semoga. Pripun? Jenengan pundi? Kula asli Kulon Progo sih, Jogja. Nggih. Jambakan ora? Jambak kula. Nggih, sun Pak, monggo nek ajeng dilanjut dan malah ganggu kula. Nggih. Yo, Pak. Nah, ternyata menurut informasi dari bapak yang barusan itu tanaman tomat sama cabenya itu pada mati ya, karena tiba-tiba ini udah curah hujan naik lagi. Setelah sempat kemarin cukup jarang hujan ya. Ini irigasi di persawahan ini. Nah, di sini juga ada perkembangan jambu ya. Ini hampir sama kayak di mana waktu itu. Ada jambu juga. Nah, di depan kita yang masjid itu juga masih masuk kampung atau dusun Karanglo, Kelurahan Kalgen, Kecamatan Bandungan. Suasana pagi yang sedikit apa ya, adem juga sih, soalnya dari pagi nggak sama sekali nggak ada panas. Assalamualaikum, kulon Pak. Jeng nyemprot dong, gih. Oh, nembe nyemprot nih, tanaman cabe gih. Oh, baru ditanam tapi ini ya. Baru ditanam, punya yang sudah panen, tapi punya yang udah terus besarnya pun. Oh, ini yang sebelah bambu itu, Pak. Oh, sebelah bambu. Sananya. Oh, sebelah sana banyak bambu, ya. Udah petik.
udah petik, tapi enggak apa-apa saya ngopeni tapi ada yang mati. Oh gitu. Oke. Musim. Pemusim nggih. Bukan hujan ini lah ya. Oh iya nih udah mulai banyak hujan lagi nih. Hari ini aja belum ada panas toh. Iya. Nggih niki. Nek wingi nggih kan. Mending niki. Nek wingi enten panas. Nah ini kita ganti peniki, jaring yang panas, jadi jam 11 sampai 12 ini hujan. Maka tengah jam sangat begini. Oke. Saya kira apa pertanyaan apa-apa? Pula, buatan kok nganut lo pribadi kok. Oh iya. Damel YouTube. Iya, damel. Tapi saya kalau kamera jalan ini jenengan. Kamera jalan sini? Sini mau pesawat. Oh, enggak, enggak. Sini sama, kalian pak sini? Isomudin. Asal ini? Asal Karanglo. Karanglo ini kok. Oh Karanglo ini ku atas mereka dugi bawah mereka ya? Ah, enggak, nah, batasnya sampai selokan sana. Selokan itu? Selokan yang aliran sampai ke Lagen itu yang sebelah sini Karanglo semua. Karanglo semua toh. Tapi sing. Sekarang sudah dibeli orang mana-mana. Jadi orang Lagen, orang Kirangan, orang sebalang-sebalang sana. Enggak. Campur, wow, aku tangkut ini campur. Nonton Kalgen juga, apa karena ini jalan itu, tanah hak milik Karanglo. Oh. Oh, kalau itu turunnya di Karanglo toh. Iya. Dari Karanglo kayak ngedugi di Kalgen, di campur. Oh, ada. Ini yang sebelah jalan itu ada yang ikut Kalgen, yang mungkin nek tahun lusa besok ini dibangun juga banyak rumah sini. Nggak tahu kapan. Iya sih. Tapi rumah di sini enak pak, pemandangannya bagus di sana. Ya enak, yang beli cuman garam sama beras, minyak, sayuran nggak pernah beli. Iya nggak pernah beli ya. Malah jualan terus. Malah jual ya? Dijual terus. Terus itu juga apa? Padi juga aneh ya? Padi kadang tanam tapi nek padi kan di sini hanya 10.000 11.000 itu beras toh. Oh iya. Dibanding sama cabai kan jauh. Terus mending cabai gitu. Mending cabai. Ya. Oh iya. Nah, sekarang cabai kan 30. Kemarin sore kayak nempur itu dapat 3 kilo ya bandingannya, jadi hitung-hitung mending tanam cabai daripada tanam padi. Tapi 4 hari sekali petik. Oke, okay. Ayo nek. Padi 4 bulan sekali, petik okay. Sekali langsung habis. Oke, okay. Dihitung juga sama biaya produksi. Nek, biaya produksi kalau tanam cabai, misalnya toh mas nggak menangi rego neng cabai neng ati, dia termasuk neng pop. Tapi nek pokok yang lain bisa menemani rego sing apik walaupun 6.000 tetap bisa nutup sing kemarin. Jadi lebih apa lebih ke cabai jadinya ya, lebih menguntungkan. Saya punya tempat tak pasti semua. Oh nggih. Jadi ya sana panen nanti kalau habis maju sini habis sebelah kalau kita ya punya. Oh nggih nggih. Muter. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, suwun Pak, muga-muga lancar. Amin. Terus mboten anu. Kendala nggih enten. Kendala ya pasti minimal kendalane. Ya ini kalau kebanyakan hujan. Nggih, nggih. Wah, niku kan di luar kuasa kita. Anak musuh ku lewat pintas musuh. Pundi? Lebih bagus di Kulon Progo atau malah? Ya kan saya banyak, nggak cuma Kulon Progo. Sampai Temanggung, sampai Boyolali, sampai Kulon Progo juga. Nggih, suwun nggih, Pak. Matur nuwun, nyuwun ngapunten ganggu kula. Nggih, pun selesai toh. Oh. Berarti 5 jam setengah 6 mau kok. Oh lah, ampun meruput. Panas. Oh nggih. Tapi mboten panas-panas nggih. Nggih, matur nuwun. Oh. Tanam apa, Ibu? Tanam apa nih? Oh sawi. Oh sawi sini. Sini Bu.